pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog kita. Hari ini hari Minggu teman-teman. Jadwalnya hari Minggu kita mau berenang nih teman-teman. Jadi kita mau berenang ke daerah Bogor teman-teman. Di namanya kalau nggak salah tuh Boas apa gitu teman-teman. Jadi di sana tuh kolam renangnya saya dapat info sih dari teman juga gitu. Katanya di sana murah, tempatnya luas, permainannya mungkin banyak juga, ada kolam ombaknya. Tapi per orangnya katanya sih cuma 20.000 gitu, katanya murah gitu. Ya makanya kita mau coba, kebetulan anak-anak juga pada mau gitu ya, pada mau berenang, memang minta berenang, ya sudah kita coba ke sana teman-teman. Oke, sekarang masih pukul jam berapa ya? Sekarang jam 6 pas teman-teman. Jam 6 pas kita mau jalan, mungkin 15 menit lagi kita mau jalan. Ikutin teman-teman ya, keseruannya bagaimana, atau nanti kita review apa kolam renangnya seperti apa, jalan menuju ke sananya gimana. Ya pokoknya ikutin terus deh, nanti kita infoin, siapa tahu memang tempatnya worth it buat teman-teman yang mau berenang daerah Bogor. Kebetulan saya tinggal di Depok, saya tinggal di Sawangan yang gak jauh lah, lewat belakang jalan raya Parung Bogor sana tuh. Mungkin ke arah-arah Yasmin, ke arah Warung Jambu ya gitu. Tapi saya nggak tahu sih, belum tahu juga tempatnya di mana persisnya. Coba nanti ikutin terus teman-teman seperti apa. Kita mau prepare dulu. Oke, teman-teman, kita mau jalan. Kebetulan saya mau jemput anak-anak dulu nih di rumah satunya. Tadi malam saya nginep di sini sendirian. Oke, kita jemput anak-anak dulu. Oke, kita pakai almas aja. Pagi yang cerah, teman-teman. Tuh, mataharinya ya. Mataharinya pagi yang cerah. Bismillah, kita jemput anak-anak dulu, teman-teman, di rumah satunya. Aduh, oke, gitu dulu, teman-teman. Nanti kita sambung lagi. Nah, ini dia. Oh, anak-anak udah pada siap. Siap berenang? Siap. Lihatin cowok-cowok semua tuh, teman-teman. Apalagi yang udah pakai kacamata tuh, lihat. Kita mau berenang di mana sih nih? Di Bogor. Di mana? Di Bogor. Apa nama kolam renangnya? Boas. Borces mah ininya, apa namanya, boarding schoolnya. Jadi kita tuh mau berenang di Boas. Ini direkomendasiin sama teman kita. Katanya murah meriah tapi bagus di sana. Nggak tahu teman-teman, mungkin ada yang pernah berenang di sana. Namanya apa tadi? Boas ya? Boas Water. Boas Water Park. Nah, Boas Water Park teman-teman. Jadi ya nggak tahu nih. Bagus nggak tempatnya, nanti kita coba review ya tempatnya bagus nggak. Kalau bagus siapa tahu nih buat referensi teman-teman kan yang mungkin tinggalnya sekitaran Depok, Bogor, atau mana ya, Yasmin sana, atau Citayam kali, atau Bojong kali gitu ya. Pokoknya itu teman-teman, coba nanti kita lihat gimana kolam renangnya, siapa tahu bagus gitu ya. Sekarang kita masih di perjalanan, baru sampai di Jalan Raya Pengasinan teman-teman, mau menuju ke Jalan Raya apa, Parung Bogor. Nah kebetulan saya sekarang nggak nyupir. Nah ini yang nyupir tuh, nah yang nyupir ibunya, biar kita kerjain biar dia nyupir gitu. Kita tinggal duduk manis aja gitu teman-teman, kali-kali kita duduk manis ya. Oke, semangat semuanya mau berenang. Semangat teman-teman. Nanti tuh ini kalau depan kamera anteng-anteng banget tuh, kalau depan kamera begitu tuh, tapi ntar giliran udah lepas kamera udah langsung ajak ijik lagi teman-teman gitu. Oke, kita menuju ke sana, nanti kita ambil video lagi di sana teman-teman. Thank you.
teman-teman. Ini kita udah mau sampai. Jadi tempatnya tuh kayak masuk ke komplek perumahan gitu ya. Kayak masuk komplek perumahan. Ini mungkin yayasan punya kali ya atau apa, saya nggak tahu juga nih. Ini kita masuk kayak komplek yayasan gitu. Bukan perumahan sih. Ini besar banget tuh rumahnya dia nih. Nggak tahu rumah dia atau apa ini. Ada gedung aula kayaknya. Nah, di sana tuh teman-teman sebelah kanan tuh, kita ke kanan. Ada tulisan parkir kolam. Nah, mobil udah banyak sih yang pada datang ke sini. Pagi-pagi udah rame tuh. Wah, ada bis juga tuh, lihat. Wah, banyak teman-teman ternyata sudah pada parkir. Pada parkir banyak, ada bis juga tuh. Wah, itu tempat ininya ya, apa rosotannya tuh. Oke, kita cari parkir dulu. Nah, ini dia tulisannya Boas Waterpark, wahana Boas Waterpark teman-teman tuh, lihat. Ini kayaknya pintu masuknya. Waduh, saya lupa ambil uang nih. Oke, kita cari parkir dulu tuh, lihat wahananya, lihat tuh. Ini oh kayaknya lagi diperbaiki tuh. Lagi dilas-las tuh kakinya. Atau baru atau jangan-jangan ini memang diperbaiki ya. Oke, kita cari parkir dulu teman-teman. Kita cari parkir dulu. Nanti kita lanjut lagi di dalam. Tempatnya seperti ini tuh, ini lagi maintenance kayaknya, lagi diperbaiki atau baru, saya nggak tahu nih. Kalau lihat sih kayaknya diperbaiki ya. Kayaknya lagi diperbaiki teman-teman. Oke, kita coba beli tiketnya dulu. Ternyata rame juga. Ini tempatnya terpencil kayaknya sih, dia bikin wahana ini untuk apa ya? Mungkin untuk sekolahannya ya tadinya ya. Kan dia punya boarding school ya. Dia punya boarding school, mungkin ini untuk siswa-siswanya kali. Sekaligus akhirnya disewa-sewain mungkin gitu kali. Nah, ini tempat beli tiketnya. Nah, itu harga tiketnya 15.000, 20.000 kalau weekend. Ini teman-teman. 20.000 Sabtu Minggu kalau weekend. Kalau hari biasa 15.000. Oke, kita beli tiket dulu. Kamu udah siap berenang? Yuk. Ini orang sekarang ini bisa dititip dengan kuasa undian, Bun. Ada utamanya haji umroh sama motor. Oke, makasih, Pak. Ya, makasih. Yuk. Wah, ini tempatnya gini, teman-teman tuh. Ini ada gazebo-gazeboannya. Coba cari tempat gazebo-nya mana, yuk. Wah, di sini. Wah, ini dia tempatnya tuh, lihat. Banyak ya. Di sini ada, di sana juga kayaknya ada tuh. Di mana kita jadi ya? Wah, di sana juga ada kolam juga, teman-teman tuh. Banyak ternyata ya kolamnya tuh. Di mana kita? Tuh, di sini juga ada. Ini kolam apa ya? Kita lihat dulu teman-teman.
Wah, ini kolam juga tuh. Tuh, namanya kolam bumerang. Kolam bumerang kedalamannya 70 cm. Oke, teman-teman, kita coba lagi cari tempat lain. Kita cek lagi. Nah, ini tempat-tempat buat makan-makan ya. Ini penyewaan apa? Penyewaan Lampung Ban. Buat tempat makan juga tuh, tokonya buat makan-makan, teman-teman. Oke. Coba di sana kayaknya bagus tuh di sana ya. Ini siapa tuh, Bang? Oh tuh teman-teman, jadi kita kalau beli tiket tapi kita sekaligus dapat kupon. Kuponnya tuh bisa buat apa nih? Haji, nih dapatkan door prize haji senilai 35 juta, umroh 25 juta, sepeda motor dan kulkas. Tuh siapa tahu, bismillah teman-teman, siapa tahu lah. Ini udah di booking kayaknya ya sama orangnya. Ayo cari yuk tempat lain yuk, mana yuk. Kayaknya nih kita harus booking dulu kali ya, karena gazibo-gazibonya tuh sudah banyak yang di booking. Coba sebelah sana yuk. Ini kolam apa nih? Kolam mancur kedalaman 100 cm. Gimana? Di sini ada enggak? Wah, ini kolam juga teman-teman nih. Ini untuk anak-anak kayaknya nih. Di situ ada tuh. Di situ yuk. Coba yuk. Banyak gazebo-gazebo kok di sini tuh. Wah, ada apa tuh? Tong air. Enggak, di sini enak. Enggak tinggi. Nah, udah enggak apa-apa. Mana gazebonya nih, pada penuh ya? Udah booking ya? Oh. Wah, ternyata kan apa gazebo-gazebonya nih sudah full booking, teman-teman tuh. Ini sudah di booking semua, ada tulisannya. Tuh gazebo ini sudah di booking. Tuh siapa namanya, ada ya apa siapa tuh. Waduh, kita nggak tahu kalau harus booking-booking dulu gazebo ya. Jadi gimana nih? Yuk, kita cari lagi. Kita cari dulu, teman-teman. Banyak ya ternyata kolam. Di sana juga ada kolam juga tuh, di sana tuh. Di sana kolam juga banyak ya ternyata. Oke, kita cari dulu deh tempat dulu deh. Thank you.
Ini teman-teman tempat kolam ombaknya ya, barusan tepat jam 10 ombaknya dimulai teman-teman ya. Anak-anak saya pada berenang, berani-berani banget sama ombak. Ini hari Minggu begini emang ramai banget, kayak cendol nih teman-teman. Jadi kalau hari Sabtu Minggu katanya ramai banget. Halo. Kau udah selesai berenangnya? Hah? Sudah? Puas nggak berenangnya? Tadi main apa aja? Main perosotan. Terus itu yang tongnya ada isi airnya, main juga nggak? Tadi ke itu ya? Ke kolam ombak ya? Hah? Seru nggak di kolam ombak? Berani, tapi? Kamu pakai ban itu nggak tadi? Nggak ya? Nah, ban itu kalau sewa berapa? 10 ribu tuh teman-teman. Ya. Bannya sewa 10 ribu tapi setengah hari. Setengah hari lagi 10 ribu lagi gitu. Oh, bannya sekarang karena sudah tengah hari jadi harus dikumpulin semuanya, dikumpulin ke tempat penyewaannya. Nanti baru boleh sewa lagi setelah sholat zuhur. Kakak.
bebas. Oke, teman-teman, kita sudah balik kanan nih. Sudah selesai berenangnya, sudah siang juga. Sudah puaslah anak-anak, teman-teman. Lihat, ramai banget ya. Parkiran ini ramai banget. Ini kolam renangnya emang hebat ya, besar banget dan paling banyak. Banyak banget teman-teman kolam renang di sini. Lihat, ini masih pada ngantri parkir. Mana mobil kita? Nah, itu dia. Oke, teman-teman. Kita baru selesai berenang. Alhamdulillah. Oke, kita udah selesai berenang tuh. Ya, anak-anak. Wah, udah teler ya? Berenang enak enggak? Ini rumahnya teman-teman, ini rumahnya yang punya nih teman-teman nih. Tuh, lihatin rumahnya besar banget ya. Ini juga gedung apa saya juga nggak tahu. Ini katanya ini rumahnya nih, ini pemilik kolam renangnya ini. Dahsyat ya. Tadi sempat cerita-cerita, katanya tuh pemiliknya orang asli sini. Dia dulu penjual apa gitulah, koran atau penjual apa di pasar. Terus dia punya cita-cita pengen jadi kepala sekolah, akhirnya dibikin sekolah yang namanya Boas itu apa? Apa namanya sekolahnya itu? Borces ya. Nah, Borces itu dia jadi kepala sekolah di situ dan dia akhirnya bisa bikin kolam renang nih teman-teman, gede banget. Ini kolam renang kayaknya segede sejauh barat kayaknya teman-teman. Gitu. Oke, ini kita lagi perjalanan keluar dari kolam renangnya. Ini kayaknya di rumahnya sih teman-teman. Jadi ini kayak di rumah gitu. Rumahnya dia. Jadi pada di kayaknya di belakang halaman rumahnya dialah intinya gitu teman-teman. Pada selesai berenang tuh. Pada selesai berenang kecapean, lagi ngemil. Kita mau makan siang di mana ya? Ini udah jam 12, teman-teman. Jam 12 lewat bahkan. Makan di mana, Mah? Makan di Kahuripan aja. Makan di Kahuripan. Oh iya, toge goreng, teman-teman. Di situ ada toge goreng, enak tuh di Kahuripan. Bagus teman-teman tadi, ya, cuma sayang karena memang crowded ya, penuh banget karena Sabtu Minggu. Biasanya kalau tadi saya tanya-tanya sama petugasnya itu kurang lebih sekitar 7 ribuan biasanya kalau Sabtu Minggu teman-teman, per harinya itu 7 ribu orang. Ih, dahsyat kan. Kalau hari-hari biasa sih nggak sebegitu rame, tapi yang jelas hari biasa mungkin ada anak-anak sekolah paling gitu sih. Tapi kalau hari Sabtu Minggu jadi biasanya per harinya itu 7 ribuan. Banyak banget ya. Makanya kalau teman-teman mau kesini berenang di Boas Waterpark ini, paling yang enak ya hari-hari weekday biasa, jangan weekend teman-teman. Saya salut, tadi cerita-cerita banyak sama pengurus di dalam gitu ya, iseng-iseng ngobrol gitu, karena saya kan nggak berenang teman-teman. Jadi lurus aja kita. Jadi kita tadi ngobrol-ngobrol aja, cerita-cerita bahwa jadi pemiliknya itu hebat banget lah orangnya. Jadi kita tadi itu teman-teman, kalau Sabtu Minggu itu tiket kita itu sebagai tiket kupon undian teman-teman. Jadi kita beli tiket, bayangin ya. Ini teman-teman bisa bayangin. Saya cerita kolam renangnya dulu deh. Kolam renangnya itu ada 16 kolam teman-teman. Mungkin jungle land aja kalah kali ya. Saya juga nggak tahu tuh. The jungle yang di BNR sana tuh, di Bogor Nirwana Residence tuh kayaknya juga kalah teman-teman. Di sini tuh ada 16 kolam renang, ada kolam apa? Kolam ombak,
ada kolam arus, ada kolam apa lagi ya, kolam seluncur, oh, banyak deh pokoknya. Kolam ikan yang nggak ada, sama kolam pancing nggak ada, teman-teman. Tapi semua kolam banyak deh pokoknya. Dan ada jam-jamnya kalau kayak kolam arus, apa kolam apa tadi namanya, kolam ombak itu ada jam-jamnya gitu. Tadi sih bertepatan jam 10 tuh semua wahana dimainin, teman-teman. Nah, bayangin tadi saya kasih lihat kan bahwa dia 20.000 ya tadi. Jadi bayarnya tuh per orang cuma 20.000, teman-teman. Murah banget. 20.000. Terus kalau weekday, kalau hari-hari biasa tuh cuma 15.000. Jadi murah banget kan? Kalau kayak kita nih tadi berlima tuh cuma 100.000 aja. 100.000 udah sepuasnya main, teman-teman. Sewa ban, kalau teman-teman mau sewa ban di situ 10.000 harganya per setengah hari. Jadi dia kan buka dari jam 8 pagi. Jam 8 pagi sampai jam berapa saya jadi lupa nanya tuh. Nah, jam 8 sampai jam 5 kayaknya sih tutupnya sih tadi. Nah, tapi untuk apa? Untuk sewa bannya itu dari jam 8 sampai jam 12. Nanti jam 12 sampai jam 4 gitu, teman-teman. Jadi per setengah hari, setelah setengah hari itu bayar 10.000 itu kita dapat ban. Nanti dikumpulin tuh pas zuhur. Dikumpulin semua wajib ngumpulin. Nah, silakan kalau ada yang mau sewa lagi. Jadi dua sesi lah intinya gitu, teman-teman. Itu untuk yang penyewaan bannya. Terus apa lagi ya tadi ya? Ya, hebatnya ini yang punya orangnya sangat apa ya, baik banget lah kali, teman-teman ya. Gitu. Tadi banyak cerita karyawan-karyawannya, banyak cerita dia tuh ada 300 karyawan di situ. Yang hebat tadi setiap kupon kita kalau yang berenang Sabtu Minggu itu kuponnya itu dijadikan sebagai door prize, teman-teman. Jadi nanti setiap 6 bulan sekali. Jadi kita kan dibalik kuponnya itu suruh ngisi kan? Suruh ngisi nama, alamat, sama nomor telepon, teman-teman. Jadi setiap 6 bulan sekali itu nanti akan dikocok, diundi. Ada hadiahnya itu satu naik haji, teman-teman. Bayangin tuh. Naik haji atau sebesar 35 juta, terus umroh atau sebesar 25 juta. Terus motor Aerox 1 unit, sepeda berapa unit saya lupa lah, yang jelas itu per 6 bulan sekali, teman-teman. Tapi tiket yang diisi sama kupon, jadi kupon itu hanya di Sabtu Minggu, hari-hari biasa nggak bisa, teman-teman. Jadi nggak dijadikan kupon gitu. Dan saya yakin itu amanah banget, dan sudah lihat tadi beberapa orang-orang yang dapat gitu ya. Ada foto-fotonya juga, terus orang, terus jadi gini, pemiliknya ini kan dia yang punya Borces juga ya. Jadi yang punya yayasan sekolah Borces itu. Jadi kalau teman-teman punya anak yang sekolah di Borces, itu dapat jatah satu anak itu bisa bawa 4 orang, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang anaknya sekolah di Borces, itu pasti dapat jatah satu anak itu bisa bawa 4 orang. Mau setiap hari berenang juga nggak masalah, teman-teman. Jadi gitu tadi katanya. Terus buat teman-teman yang hafiz Quran, udah dijamin sekolah gratis, teman-teman, dari SD, SMP sampai ke kuliah. Dia juga ada kampusnya juga loh. Dia juga ada kampusnya, teman-teman. Jadi dia tuh ada kampusnya. Baru bangun kampus gitu, teman-teman. Baru bangun kampus. Jadi teman-teman kalau yang merasa hafal 30 juz Al-Qur'an, pokoknya gratis, tis, hebat banget tuh, teman-teman. Hebat banget lah pokoknya, gitu, teman-teman. Kita ke kiri ya. Kita ke kiri. Tuh ada pesawat tuh, lihat teman-teman tuh. Tuh pesawat tuh. Wah, helikopter. Helikopter kita ini di daerah Atang Sanjaya, teman-teman. Jadi memang alhamdulillah nih kemarin di sini apa sih namanya tuh? Banyak ini ya, banyak pekerjaan jalanan betonisasi gitu, tapi alhamdulillah udah selesai nih sekarang. Jadi kalau teman-teman yang pada mau kesini kayaknya udah nggak buka tutup lagi. Cuma tadi kita berangkat nggak lewat sini, kita berangkat lewat dalam. Tadi kita ada Yonif Batalion berapa tuh, itu kita lewat dalam situ, teman-teman, karena lebih dekat kalau dari Sawangan.
begitu teman-teman. Jadi saya salut sama kolam renang itu, dan saya yakin itu terbesar teman-teman, terbesar se-Jawa Barat, karena ada 16 kolam renang, harganya juga termurah. Saya jamin termurah, karena per orang cuma 15.000 di hari biasa dan 20.000. Dan mana ada lagi kolam renang yang setiap tiketnya itu kalau Sabtu Minggu itu diundi teman-teman. Dan hadiahnya tadi yang saya sebutin, nggak main-main. Naik haji, umroh, motor Aerox, dan sepeda teman-teman. Dahsyat kan? Gila tuh benar-benar. Jadi saya salut banget sama yang pemiliknya, orang hebat itu dia. Tadi dengar cerita sejarahnya dari karyawan-karyawannya tuh, waduh pada bangga-banggain semua deh. Kalau karyawan-karyawannya tuh sudah pada apa ya, pokoknya merasa senang lah kerja dengan beliau gitu katanya sih. Begitu teman-teman, jadi ini hari Minggu cerita kita pagi ini, kita berenang bareng. Saya juga dapat informasi dari kawan juga sih, di situ murah, di situ bagus, di situ banyak wahananya dan kolam renangnya banyak. Cuman sayangnya tadi memang ya karena kita baru ya, jadi kita nggak tahu ternyata bisa booking gazebo-gazebo aja dulu teman-teman. Cuman saya nggak dapetin nomor teleponnya tadi, soalnya dapet informasinya ya kalau mau pesan gazebo harus pagi datangnya, atau ya satu hari sebelumnya udah pesan, jadi dia nggak bisa booking lewat telepon gitu kayaknya sih gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman rencana mau rame-rame juga bisa. Tadi ada juga kan melihat teman-teman ada yang apa disebutnya itu banana boat ya. Nah kayak banana boat itu sewa 50.000 teman-teman, jadi bisa rame-rame itu kayak banana boat gitu tadi itu. Jadi bisa bayangin kan, banana boat aja bisa ada di situ, berarti kan besar banget kan gitu. Oke lah, gitu aja teman-teman, ini sharing cerita singkatnya kita pagi-pagi berenang di hari Minggu dan ngerasain kolam renang baru, bukan baru sih, maksudnya kolam renang yang baru kita kunjungin lah intinya gitu. Oke, gitu aja teman-teman, sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Siapa tahu ini jadi rekomendasi buat teman-teman gitu ya, jadi gambaran gitu ya. Silakan kalau yang mau berkunjung ke sini, karena ini murah meriah gitu teman-teman. Kenapa? Parkirannya juga luas tuh, ya parkirannya juga luas, enak gitu. Cuman kalau siang panasnya bukan main gitu teman-teman. Makanan juga banyak, nah iya lupa tadi tuh. Gazebo-nya banyak, makanan-makanan juga ada. Gazebo tuh sebenarnya gratis, ya benar. Tapi kalau mau booking bayar. Gazebo tuh gratis teman-teman. Jadi kalau hari weekday gitu ya kosong ya gratis, nggak ada bayar. Tapi kalau mau mau booking jadi bayar gitu. Kalau nggak salah 100.000 apa 50.000 gitu. Jadi murah juga sih sebenarnya. Pokoknya di situ murah-murah deh. Tadi saya beli somai juga 10.000 juga murah, terus enak juga. Terus makanannya kayaknya murah-murah, nggak tahu mungkin sama pemiliknya nggak boleh mahal-mahal. Pokoknya harus merakyat, harus murah. Itu hebat banget teman-teman. Jadi silakan teman-teman yang mau coba datang, monggo, yang dari Jakarta juga monggo. Yang dari Depok sekitarnya apalagi gitu karena dekat gitu. Ini murah meriah, ngeluarin duit 100.000 sama jajan makan ya udah happy lah pokoknya, main wahana-wahana banyak di situ teman-teman. Iya gitu. Oke deh, gitu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Halo.